ini bukti dari cintanya Bang Tiang yang setelah sudah menangkan dead contest apa ini? 2-1 best color ini best color kepala terbaik ada ikan yang sudah ikut kontes namanya Red Monkey Super gitu. Nah sekarang kita tanya sama Bang Sofian yang mana itu ikan kita Red Monkey. Kita ngobrol-ngobrol dulu tentang Red Monkey yang udah ikut kontes ini ya. Yuk Bang Lian ya. Ini nih, aku ingin tahu nih, Red Monkey itu seperti apa? Ini ya? Ini sebenarnya di atasnya Red Monkey, ini Super Red Monkey. Red Monkey. Super Red Monkey, Bang. Sebenarnya. Ini namanya, nih, Bang Lian. Ini yang ikut string kontes ya? Ya. Ini namanya? Super Red Monkey. Jenisnya Super Red Monkey. Cantik banget, itu. Ikan. Super Red Monkey, ini... udah berapa usianya berapa tahun atau setahun ya? Matanya belong ya. Nah ini Red Monkey ya, ini Red Monkey Super yang untuk kontes ya. Udah berapa kali ikut kontes ya? Kalau ya, Super Red Monkey kan baru perdana di Indonesia, di dunia baru perdana. Nah ini baru ini dia ini kemarin beneran dapat nomi 1 di liga kemarin sama apa best color. Red color. Warnanya ya bagus ya merahnya. Ya, dia merah paling terang kemarin. Jadi ikan itu kadang gini Bang, ikan itu di saat di arena itu kan dinilai perform di arena atau enggak. Oh, ini ceritanya penjelasan ya, ini review penjelasan ikan-ikan kontes. Ya. Ini Red Monkey-nya ya, Red Monkey supernya. Ya. Terus Bang. Ya kalau dia ini kebetulan kemarin yang untuk kelas perdana ya di Indonesia ini kan dia yang turun ya, ada beberapa ikan saya lagi kebetulan lagi di farm. Ada di farmnya ya. Nah ini yang saya rawat dari kecil ya ini ikan ini. Nah kebetulan dia digodain ya mau ya? Iya dia kalau ini emang aktif bang ikan ya. Kalau ikan kontes ya begitu, dia harus aktif. Kalau nggak aktif dia nggak mungkin bisa menang karena impression. Jadi penilaiannya di impression bang. Kita nggak pertama juri itu udah sama dia, kalau dia udah muter nguasain arena itu poinnya full bang. Itu ya. Harus aktif ya, harus aktif, nggak bisa diam. Factor betul. Ya, ini Red Monkey Super ikan kelas kontes. Ya. Ini tadi berapa usianya? Setahun. Setahun ya. Setahun. Setahun gitu. Ini dirawat dari kecil atau gimana? Dari kecil bang. Ini impor bang ikan. Impor. Oh bukan lokal ya? Bukan. Dari impor dari mana nih? Vietnam bang. Dari Vietnam? Iya. Jauh-jauh main kemari, ada paspornya kayak ini? Ada izinnya dia. Red Monkey, super. Ya udah berapa kali ikut kontes? Baru sekali bang, kalau dia kan kelasnya baru perdana ini baru kemarin di liga. Oh gitu di liga ya? Baru perdana, ada kelas Super Red Monkey itu baru perdana kemarin di liga. Kalau Golden Guest, udah sering. Ini Red Monkey ini baru nih ya. Udah ikut kontes sekali, udah juara berapa aja bang? Ini kemarin juara 1 bang, juara 1 sama dapat best color deh. Yang dinilai apanya sih tadi? Kepala, warna. Maksudnya benjolan kepalanya itu? Ya, kepalanya bulat atau enggak. Ah, ya. Terus? Impression itu? Apa itu impression? Impression itu jadi gini, kayak kita ngeliat awal pertama, kita ngeliat ikan itu jurinya. Jadi misalkan kayak ngeliat pertama gimana sih dia performanya, ya gitu, responnya seperti apa. Gitu. Terus masalah kayak sisi-sisinya kan ada yang buat tiba-tiba ini enggak ditahu. Oh enggak, ini enggak sisi kalau ya. Sini dia khususnya warna full red. Ya. Iya, full color warna red ya, warna red ya, red full. Terus sama pintail, ekor dilihat. Terus apa? Ya itu aja sih kalau dilihat dia enggak beda sama lohan. Kalau lohan kan masih ada mutiaranya, markingin dilihat lohan enggak. Ini panjangnya ada sekitar 10 lebih, 20 ada ya? 22. 22 cm ya ada ya, 22 cm ya. Matanya bolong banget ya. Iya. Itu unik ini itu matanya. Mata sama warna. Matanya genit ya. Cuma dia lebih agresif dari bagian. Iya, lebih. Dia lebih agresif. Ini bukan masuk kategori ikan lohan ya? Bukan ya? Bukan masuk. Ini jenisnya beda, Bang. Ini jenisnya Super Red Monkey. Red Monkey yang masuknya. Cichlid dia masuknya. Tapi dia air tawar deh, Bang. Air tawar dia.
Terus kalau ini kan karena ikan kontes, berarti kan makanannya kan nggak sembarangan ya? Ya, makannya khusus ya? Khusus, kalau dia alami makanannya udang, full udang. Udang tetap, kalau pelet jadi kasih? Enggak, jarang dikasih pelet. Kasih kata, cuma enggak, lebih banyak ke makan alami deh. Udang, cacing, cacing beku, cacing tanah. Kacang hijau terang itu? Ya, cacing hijau terang enggak, enggak bagus. Oh, enggak bagus ya? Enggak bagus, itu buat buraya. Kalau ini makannya cacing tanah, terus ulat Jerman buat burung juga tuh. Oh, mau juga. Kerata mau enggak nih? Gua enggak tahu, udah belum coba. Waduh. Mau kali makan kali. Jangan mau aja entar gacor. Enggak ada acor entar ikannya. Entar vektor lagi ikan ini. Entar gacor. Ini ya perawatan airnya tetap dijaga bagian ya, kali ya. Dijaga. Dia perawatan tetap dijaga. Dijaga. Terus juga dia juga harus kalau red monkey itu beda sama lohan, dia harus pakai media tuh. Kayak ada batu-batu. Ada batu-batunya itu ya, ada batu-batu karangnya ya. Iya, ada batu-batu karang. Ada batu-batu karang. Itu buat apa? Batu karang buat mainan dia. Buat mainan dia. Oh. Jadi dia kalau nggak ada itu batu-batu itu ya nanti stres jadinya, ngedrop kan. Hmm. Jadi buat main sama dia. Digeser-geser sama dia. Digeser-geser ya. Hmm. Itu rajin juga main-mainnya. Aja pergantian airnya nih seminggu dua kali, Bang. Seminggu dua kali. Hmm. Oh, dua kali. Seminggu dua kali. Oh. Lu mandi seminggu berkali ya. Ya. Seminggu dua kali. Tapi ada tetap yang tawar ya, tapi disaring dulu enggak sih nyata? Filter, ada filternya. Nanti sebelum masuk ke sini air ada filternya juga. Ada apa? Ada dikasih enggak jawab kayak jajak untuk hati-hati virus atau ada obatnya ada dia. Obat ya? Obatnya buat penjernih airnya ada. Oh, obat penjernih airnya ada ya. Tapi kalau di toko-toko atau di jual ini akuarium itu banyak ya. Ada semua. Jual ikan-ikan ini. Jadi ya kalau buat ikan kontes yang pasti kita harus lebih teliti. Lebih teliti ya, lebih telaten ya. Telaten. Super Red Monkey. Monkey ini supernya nih. Ya. Ini udah siap kontes nih ya. Belum tahu nggak ini kalau sebenarnya usia ikan ini bisa ada apa atau tidak sih? Macam inilah ikan ini kan buat kontes ini kan baru setahun. Biasanya itu nggak ada batasan usia ya? Kalau kontes dulu, kayak kontes ada batas usia? Nggak ada ya? Ada ukuran size. Kan dulu belahan ini ada size, jadi ada size D, size C, B, A. Size A itu paling besar. Size B itu di bawahnya A. Jadi nih, size D itu ukuran ukuran dari 10 sampai 12 cm maksimal kalau itu kontes kelas D. Size C itu 12 sampai 12 sampai 14 cm gitu loh. Size 12 sampai 17 cm. Oh. Nah, terus nanti size B 17 CSB? Sampai 22. Oh, itu kelasnya. Kelas-kelasnya. Oh, gitu. Jadi 22 cm up itu masuk ke A. Size jumbo itu masuk. Tahunya dengan ukuran itu kita ngukur atau dari panitia? Kita ukur. Kita kasihkan ke panitia iya, ukuran sekian. Ukuran sekian. Nanti kalau misalkan kita main di size C atau ukuran kita lebih besar, di oper ke kelas B nanti. Oh, di opernya ke sono gitu. Bawahnya ya. Berat lagi ya. Tapi ada yang banyak ngikuti kontes yang kelasnya super red ini apa ya, Mas? Pak, rotan gini. Kemarin enggak masih lumayan banyak. Udah ada ya tapi ya. Ini kan ikan-ikan ini kan pada takut karena gini, Bang. Masih dia tidak masih mahal. Iya. Jadi kalau super red monkey itu dibilangnya kalau kata anak-anak pemain lawan itu mereka cuma jelas beda juga. Makanya saya mau ngubah mindset. Iya. Kita makanya breeding. Breeding ya. Ya. Makanya breeding buat apa sih biar teman-teman lokal tetap bisa. Digodain juga bisa tuh mah. Tinggi. Tinggi. Digodain enak banget tuh mah. Oh, digodain main ya. Tapi kalau bisa lomba digodain juga gini? Pakai wayang, Bang. Ada wayang nih. Ai. Pakai wayang juga. Ada wayang. Oh. Ini jadi godain enak gitu, bisa ngelawan gitu. Oh, ini wayang-wayangnya. Nih, Bro, ini wayang-wayangnya. Maksudnya digoda gimana nih? Coba. Gini, Bang. Coba Bang praktekin gimana sih wayang-wayangnya? Coba. Ini kalau di kontes dipakai seperti ini? Pakai, Bang. Digodanya gini? Pakai wayang ya, pakai wayang. Pakai wayang ya? Ini wayang.
Nah, nanti di situ nanti penilaiannya. Penilaian, ya, Bang. Kita dilihat kan anatominya, kepalanya. Anatominya kepalanya, ya. Performanya kelihatan. Performanya kelihatan benar-benar. Kalau ini nanti kalau lagi perform lagi galak nih kan. Lihat dia ikan red monkey ini lebih agresif dari ikan lohan. Lebih agresif. Lebih agresif. Jadi lebih nanti aktif ya. Lebih aktif ya. Lebih aktif. Karena dia masih murni ya darahnya, masih aktif nih. Dan apa darahnya masih kental dia. Coba Abang. Yang biasa buat kontes ini udah super biasa buat kontes. Nah, buat kalian, buat teman-teman ya, yang sudah masuk ke channel gue ini, dari video namanya ikan red monkey super yang untuk kontes. Terima kasih ya, terima kasih buat kalian yang sudah masuk ke channel gue di akun channel yang sudah nonton sampai selesai komen terbaik buat konten gue. Silakan komen. Nah, mungkin ingin bertanya ya Bang ya, ya, tentang perawatannya ikan-ikan kontes seperti ini gimana ya, terus nyari ikannya ada di mana, di mananya mungkin bisa hubungi Bang Rian. Nanti ada di sini kan nomor teleponnya. Gitu, ada di sini nomor teleponnya, bila perlu kasih kita alamatnya. Terima kasih buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.